Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh ya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton. Hai teman-teman. Pasti teman-teman pernah kan beli makanan atau minuman di aplikasi online GoFood? Malah banyak juga loh yang sering banget pakai GoFood. Yap, buat kamu yang sibuk banget, aplikasi GoFood ini pasti sangat membantu ya. Nah, Smart Channel kali ini mau kasih review jujur berdasarkan rating bintang di setiap resto. Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat ya. Oke, stay tune terus. Ya, yang pertama ada ayam goreng Berkah Rahmat yang lokasinya di Melawai. Dengan menu best sellernya nasi paket ayam setengah ekor dan seperempat ekor. Itu sudah termaksud tahu tempe, lalap, timun, dan sambal. Berikutnya ada resto Animo Bakery yang lokasinya di Pasar Cipete Selatan. Dengan menu bestseller donat, es coklat, dan es kopi. Resto berikutnya ada Roti Eneng yang lokasinya di Gandaria dengan menu rekomennya cream cheese ovo maltin dan pasta telur asin, cream cheese blueberry, dan choco melt. Resto berikutnya ada Lawless Burger yang lokasinya di Kemang Selatan dengan menu rekomennya Montley Burger, Enter Sandwich, The Lemmy, Sabat Burger. Ada juga Dog Nasty, Killer Cream, The Great Salt and Ten Kill, dan Pili Anselmo. Resto berikutnya ada Pisang Goreng Madu Bu Nani yang lokasinya ada di Tanjung Duren dengan menu paling laku bukan pisang ya, tapi tahu tempur, nanas goreng madu, ubi goreng madu, nangka goreng madu. Resto berikutnya ada Martabak Orange yang lokasinya di Sudirman dengan menu utama pastinya martabak ya. Resto berikutnya ada Sate Taichan Goreng Tebet yang lokasinya di Tebet dengan menu bestseller sate paha, sate taichan, sate kulit, dan sate pisang nugget. Resto berikutnya ada Ayam Keprabun Express yang lokasinya di Tebet dengan menu rekomennya paket geprek blenger, ice milo reo, nasi kerikil, green tea, paket PHK 3, dan paket geprek blenger matah. Resto berikutnya ada Tahu Kriuk Yes Satrio di lokasinya di Kuningan dengan nama paling laku Tahu Kriuk. Resto berikutnya ada Itlah Ayam Buruk yang lokasinya di Ayam Buruk. Resto berikutnya ada Sex Ball di daerah Cikajang dengan menu rekomennya Salted Egg Chicken, Kung Pao Chicken, Black Pepper Chicken, Seret Ikan Balado. Resto berikutnya Bittersweet by Najla yang lokasinya di Kalibata dengan menu paling laku Choco Cheese Salted Caramel Box, Milk Bat, Turkish Dessert Box. Berikutnya Salad Stop, lokasinya di Setiabudi One. Resto berikutnya ada Martabaku Menteng by Menteng Kwok dengan menu rekomennya RV Rack, Martabak Complete, Thai Tea, RV Large. Resto berikutnya ada Dog Lab yang lokasinya di Senopati dengan bestsellernya The Oak Box,
Nah, itulah nama-nama resto yang terfavorit di GoFood. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Semoga informasi ini berguna dan buat kita semakin smart dalam memilih. Sampai jumpa di edisi Smart Channel berikutnya.